Telur. Nah, bentuk telur ini seperti apa? Bundar. Bentuknya bundar seperti dunia kita. Nah, jika telur ini nanti ibu akan bagi menjadi dua. Kalau telur ini dibelah menjadi dua, siapa yang tahu struktur dari telur ini? Ya coba Desa. Kulit telur. Ya betul sekali, beri tepuk tangan. Bumi kita juga terstruktur seperti itu. Nah, cerita hari ini adalah kalian bisa menyebutkan bagian-bagian dari struktur terhadap bumi. Baik, sekarang kalian bentuk kelompok seperti minggu lalu yang sudah dibentuk. Sudah semua pada kelompoknya? Baca buku kalian pada halaman 11. Baik, anak-anak sudah cukup membacanya. Nah, karena kalian sudah membaca buku tadi, siapa yang bisa menyebutkan struktur dari bumi? Ya, coba Denji. Bumi terdiri dari kerak bumi, mantel, atau tubuh, bumi, bumi luar, dan bumi dalam. Ya, bagus sekali. Jawab pertanyaan dari Mirani. Ya, coba Nila. Di bagian troposfer, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan sekali, Bu. Nah, kalau kalian menggunakan pesawat terbang atau menaiki pesawat terbang, kalian berada di daerah troposfer ini. Begitu juga pada saat melakukan terjun payung atau naik helikopter. Katakan kalau kelompok maju ke depan. Kelompok 1, Nila. Kelompok 2, dapat pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya, silakan.
Lalu berada di bagian atmosfer yang mana, tapi saya tidak sependapat dengan jawaban teman yang tadi. Ya, ada teman-teman lain yang tahu jawabannya? Oh, enggak ada yang tahu ya. Bagus sekali pertanyaan dari Kak Yuni. Satelit itu berada pada bagian termosfer. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Beberapa bagian yang disebut dengan kerak bumi, mantel atau selubung bumi, inti bumi yaitu inti luar dan inti dalam, dan bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer dapat melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa dan menghalangi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan pada saya. You held me hurt again from the minute you sat down. The way you brought your lip got my head spinning around.